Ini beliau sampai saya. Jadi bukan dasar Brimob ya. Karena ada perayaan Brimob, Brimob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolda, Pak Irwasda, pejabat utama di KWSDN, Kabid Humas dan Kabid Propam, dan rekan-rekan media sekalian yang kami cintai, kemudian orang tua Jasis, orang tuanya Pak Mbak Rohimah ya, sama orang tua Mbak Sulastri. Rekan-rekan sekalian, kemarin beberapa hari yang lalu sempat viral nih, yang viralkan media ini. Tapi tidak apa-apa, itu bentuk dari kontrol sosial ya. Jadi setelah saya ikuti, kemudian kita telaah, kita analisa, ternyata tidak ada anak buah yang salah ya. Yang salah ini. Makanya Kapolri selalu menekankan ikan busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya. Untuk itu, ini yang salah Kapolda. Kami selaku Kapolda Maluku Utara dengan tulus ikhlas menyampaikan permintaan maaf pada rekan-rekan media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai apa namanya, sampai viral seperti ini ya. Kemudian selanjutnya dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Kapolri, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah dinyatakan lulus. Alhamdulillah dulu dong. Jadi untuk ke depan kita minta untuk Pak KWSDN agar lebih teliti dan berhati-hati dalam setiap seleksi penerimaan calon siswa baik utama, bintara maupun perwira. Jadi yang kita garis bawahi bahwa keputusan Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah adalah Jasis Sulastri dan Jasis Rohimah adalah keputusan bersama Polda dan Mabes Polri. Dan kita akan melanjutkan untuk berjenjang pendidikan ya. Kalau sudah viral seperti ini, Mbak Sulastri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.